Ketemu lagi di channel Sang Proklamator. Salam sukses buat semuanya dan selamat menyaksikan. Mantap. Sang Proklamator mantap. Scrap. Down. Harga bawang turun. Dadah. Semangat, semangat. Semangat, semangat. Makan nasi. Sabar. Proklamator. Siap. Ada di sini, Pak. Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Sang Proklamator. Siap. Bersama di tempat pasar bawang merah. Bawang merah. Linggo. Bawang Linggo. Hari ini, guys. Mantap. Ibu, kabar hari ini, guys, ya. Ah. Jangan lupa subscribe timnya. Subscribe. Mantap. Sama Sang Proklamator. Sang Proklamator. Malah kita jadi nolong dia. Mantap. Siap. Bawang habis. Bawang habis. Laris manis. Laris manis bawang, bawang kurang. Barang di Probolinggo kurang, bos. Orang di si mesin. Parah. Kita lupa. Makan mie ayam mantap ini bos. Jerakan. Hah? Kita nak deh, kan? Tempat nyuting sabu. Sabu? Nyuting sabu. Juragan muda. Juragan kecet. Acur, acur. Acur lah. Acur, acur, acur. Acur. Warung kopi saja. Warung kopi. Warung kopi. Aduh. Aduh. Walang, walang. Aduh, aduh, aduh. Acur berbalik kok. Yo. Kemudian. Kita buat kecil acur. Sebentar ya. Cobaan. Acur. Wah. Semangat, semangat. Semangat, semangat. Siapkan metalnya. Siap. Sip. Ini. Ayo bang. Hai. Ini yang punya kawasan ini. Ini. Bawa. Injer be. Wow. Ah. Gerakan ini bang. Gerakan. Lemes. Lemes, bos. Atapai. Ada. Atapai. Laris, bos. Laris. Alhamdulillah. Ada. Ya, Mbak. Bawang Probolinggo, Pak. Hah? Hancur. Aduh. Ada. Ya, yang penting sehat, be. Yo. Yang penting sehat. Besok cari lagi. Ah. Kerja terus. Ah. Semoga besok harga naik. Amin. Dari mana, Pak? Dari Jember. Mau ke? Oh, pulang ke sini memang. Ah, oh, pulang ke sini, tapi nanti dibawa ke pas tua. Oh iya. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sang Proklamator. Kita ucapkan banyak terima kasih kepada kawan-kawan dan sahabat tani semuanya tanpa terkecuali. Semoga di hari ini tambah sehat dan tambah lancar rezekinya. Dan juga kepada kawan-kawan yang baru saja menemukan channel ini, diharap dan dimohon untuk klik like, subscribe, komen, dan share ke berbagai media yang kawan-kawan punyai. Dan jangan lupa juga klik tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru, video-video terupdate dari channel kebanggaan kita bersama, yakni channel Sang Proklamator.
Oke kawan-kawan dan sahabat tani dimanapun saja berada, kita ketemu lagi di hari ini periode 1 Juni 2024 di hari Sabtu. Dan hari ini adalah awal bulan kawan-kawan. Semoga di hari ini ada berita baik, ada berita bagus, dan ada berita gembira buat semuanya, baik untuk para petani, para juragan-juragan yang berada di lokasi pasar bawang merah, dan juga kepada para tengkulak, dan juga kepada para konsumen setia bawang merah Probolinggo. Baik kawan-kawan dan sahabat tani dimanapun saja berada, kita sudah simak bareng-bareng di awal video tadi bagaimana sepak terjang dari para pekerja-pekerja keras yang berada di lokasi pasar, dan juga kata-kata dari para juragan sukses, juragan muda, juragan ganteng yang berada di Jalan Raya Sinto, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Satu-satunya pasar pusat dari bawang merah hasil pertanian para petani, khususnya petani bawang merah Probolinggo kawan-kawan. Ramaikan terus di kolom komentar saudara-saudara kita senasib seperjuangan se-Indonesia Raya, mulai dari Sabang sampai Merauke, saudara kita yang berada di Pulau Garam Madura, Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi, Mas Ari Sumiandono, dan juga saudara-saudara seperjuangan yang berada di Banyuwangi, dari Jember, Lumajang, dari Pasuruan, ada juga dari Bos Kancil, masuk Bos Kancil ya, dan juga saudara kita yang berada di Kota Dingin Malang seperti Mas Selamat Arifin dari Lawang Malang, yang insya Allah tiap hari selalu hadir dan setia mengikuti channel Sang Proklamator. Dan juga saudara kita yang berada di Ngawi seperti saudara Mas Ibrahim Dev, dan juga kepada saudara-saudara kita semuanya, saudara kita yang berada di Nganjuk, Brebes, Bojonegoro, dari Tuban, dan juga kepada saudara-saudara semuanya senasib seperjuangan se-Indonesia Raya yang wilayah tempatnya tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang penting kawan-kawan silahkan berkomentar apabila mungkin ada info-info terbaru yang terkait dengan situasi dan kondisi dan juga harga bawang merah. Mungkin di daerah kawan-kawan ada sedikit perbedaan, kita bisa saling sharing di kolom komentar, dan kita bisa menambah teman, sahabat, dan bolo-bolo lewat jalan komentar di channel kebanggaan kita bersama, yakni di channel Sang Proklamator. Dan kita ucapkan banyak terima kasih, semoga kebaikan dari kawan-kawan semuanya mendapatkan kebaikan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala, amin Allahumma amin. Nah ini kawan-kawan juragan muda yang berada di lokasi pasar induk bawang merah Probolinggo, semangat dan sukses, dan jangan mudah menyerah kepada kawan-kawan saudara-saudara kita para petani bawang merah, karena ini mulai kemarin-kemarin sudah pada digempur harga yang kurang bagus ya, situasi dan kondisi sudah mulai pada gawat darurat kawan-kawan. Jadi kepada para kawan-kawan yang berprofesi sebagai pedagang tengkulak khususnya, hati-hati dan selalu waspada untuk harganya, karena ini terus bergoyang untuk harga si bawang merah. Dan makanya simak dan tonton terus perkembangan informasi harga di channel Sang Proklamator, yang kita insya Allah akan berusaha semaksimal mungkin akan menginformasikan harga terbaru dan harga terupdate kepada kawan-kawan dan saudara-saudara semuanya. Dan semoga dengan adanya video ini bisa bermanfaat buat semuanya, bermanfaat buat kita bersama, khususnya bagi para petani, bagi para pedagang, bagi para tengkulak, dan lain sebagainya. Baik kawan-kawan, tanpa panjang lebar dulu, kita informasikan untuk harga terbaru dan harga terupdate di periode hari ini 1 Juni 2024 di hari Sabtu, yang insya Allah
mengalami perubahan penurunan kurang lebih sekitar Rp1.000 per kilo di setiap ukuran kawan-kawan. Dan untuk yang pertama, bawang merah abonan posisi di hari ini berada di angka 10 sampai 13. Rp10.000 per kilo sampai Rp13.000 per kilo, atau bisa juga dikatakan dengan Rp1.000.000 per kuintal sampai Rp1.300.000 per kuintal. Dan di urutan yang kedua untuk bawang merah yang berukuran kecil, posisi di hari ini berada di angka 13 sampai 15. Rp13.000 per kilo sampai Rp15.000 per kilo, atau bisa juga dikatakan dengan Rp1.300.000 per kuintal sampai Rp1.500.000 per kuintal. Dan di urutan yang ketiga untuk bawang merah yang berukuran standar atau tanggung kecil, posisi di hari ini berada di angka 16 sampai 20. Rp16.000 per kilo sampai Rp20.000 per kilo, atau bisa juga dikatakan dengan Rp1.600.000 per kuintal sampai Rp2.000.000 per kuintal. Dan di urutan yang keempat untuk bawang merah standar atau ukuran tanggung rata, posisi di hari ini berada di angka 20 sampai 22. Rp20.000 per kilo sampai Rp22.000 per kilo, atau bisa juga dikatakan dengan Rp2.000.000 per kuintal sampai Rp2.200.000 per kuintal. Dan di urutan yang kelima untuk bawang merah standar atau bawang merah yang berukuran tanggung besar, posisi di hari ini berada di angka 22 sampai 27. Rp22.000 per kilo sampai Rp27.000 per kilo, atau bisa juga dikatakan dengan Rp2.200.000 per kuintal sampai Rp2.700.000 per kuintal. Dan di urutan yang keenam untuk bawang merah yang berukuran super, posisi di hari ini juga mengalami perubahan penurunan, yakni berada di angka 27 sampai 30. Rp27.000 per kilo sampai Rp30.000 per kilo, atau bisa juga dikatakan dengan Rp2.700.000 per kuintal sampai Rp3.000.000 per kuintal. Dan di urutan yang terakhir untuk bawang merah super jumbo, bawang merah super jumbo posisi di hari ini juga mengalami penurunan, posisi di angka 31 sampai 35. Rp31.000 per kilo sampai Rp35.000 per kilo, atau bisa juga dikatakan dengan Rp3.100.000 per kuintal sampai Rp3.500.000 per kuintal. Nah, itulah kawan-kawan harga terbaru dan terupdate si bawang merah periode di hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dan sukses.